Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita selalu diberi sehat dalam lindungan beliau dan selalu diberi keselamatan dimanapun kita berada. Salam takdim kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, dalam pertemuan yang sudah sampai kali ini di pembelajaran daring, selalu Ibu memohon dan meminta kepada kalian jangan pernah lepas ibadah karena Allah juga akan selalu membantu melindungi kita dari berbagai hal yang tidak kita inginkan bersama. Dalam pembelajaran daring juga Bu Norma harapkan kalian selalu semangat dan motivasi itu dari dalam diri kalian sendiri bukan dari orang lain. Semoga di bulan depan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Allah meridhoi permintaan kita, Allah memberi pengampunan atas semua kesalahan-kesalahan kita. Marilah kita membaca surat Al-Fatihah supaya dalam pembelajaran daring di rumah kalian selalu diberi kemampuan yang tinggi untuk memahami pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Bi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kalian sudah membaca surat Al-Fatihah. Semoga harapannya benar, Allah selalu melindungi kita, memberi kita selalu sehat, selalu kuat dalam menjalani masa pandemi ini, dan juga selalu diberi rezeki yang berlimpah-limpah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Anak-anak, tolong jangan pernah lelah untuk belajar, karena ini demi masa depan kalian sendiri. Terima kasih. Terima kasih anak-anak, kalian sudah melihat dan mempelajari materi-materi yang ada dalam pembelajaran daring bimbingan konseling. Tetap semangat, tetap jangan lupa absen dari jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Tolong jangan pernah terlambat lagi, karena ketika kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka, Ibu akan memberikan sanksi bagi kalian yang tidak tertib dalam menjalani pembelajaran daring. Ayo, demi masa depanmu, demi kerja keras orang tuamu, kalian harus semangat tinggi untuk selalu belajar. Sampai nanti akhirnya kita kembali ke hadirat Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.